Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Shadaqallahul azim. Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 31. Pemirsa Langgam ID yang dirahmati Allah, semoga apapun kehidupan kita dalam rangka mencari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tausiah singkat kita pada hari ini berjudul jangan berlebihan, khususnya dalam persoalan makan. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 tadi dikatakan makan dan minumlah, jangan berlebihan. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang yang berlebihan. Pemirsa yang dirahmati Allah, ada tiga hal maksud tidak boleh berlebihan itu, khususnya dalam persoalan makan dan minum. Pertama, dari segi jumlah makanan yang kita makan. Rasulullah mengatakan, kami adalah umat yang baru makan bila lapar dan berhenti sebelum kenyang. Artinya, jangan berlebih-lebihan dalam jumlah. Kadang-kadang perut kita, fisik kita tidak menerima lagi, tapi karena ada keinginan, maka kita lebih-lebihkan makan kita, sehingga berakibat buruk kepada kesehatan kita. Yang kedua, berlebihan dari segi frekuensi. Kalau normalnya kita makan 3 kali sehari, atau pagi sarapan, siang makan, dan makan malam, itu namanya frekuensinya sudah pas. Tapi kadang-kadang kita tambah, dia makan ini, minum itu, sudah makan belanja lagi. Berarti frekuensinya sudah berulang-ulang. Apalagi kalau makanannya makanan padat yang berkarbohidrat. Itulah hebatnya dalam Islam. Walaupun makanan itu kita yang mencari, dicari dengan yang halal, tapi dilarang untuk berlebih-lebihan dalam frekuensinya atau berulang-ulang sehingga mengakibatkan kesehatan kita terganggu. Yang ketiga, berlebihan dilarang dalam Islam. Dalam ayat yang kita bacakan tadi, tusyrifu, janganlah kamu makan dan minum itu berlebihan. Dari segi apanya? Ialah berlebih-lebihan dalam segi waktunya. Artinya kita makan dan minum, waktunya sudah tidak waktu makan lagi, kita makan juga, minum juga, sehingga memaksa, mencederai usus kita yang tidak mampu lagi. Jaraknya dalam ilmu kedokteran, 1 kali makan itu 7 jam baru prosesnya sampai dari kerongkongan sampai ke anus, baru selesai. Tapi karena kita tambah, akhirnya menumpuk menjadi penyakit dalam diri kita. Untuk itu, marilah kita amalkan ajaran agama kita dalam Al-Quran yang mulia ini, bahwa dalam persoalan makan pun Allah SWT mengingatkan kepada kita, Allah tidak suka
makan dan minum berlebih-lebihan. Dan ditutup dengan ayat innahu la yuhibbul musyrifin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengendalikan diri kita. Satu di antaranya untuk persoalan makan dan minum. Semoga Allah SWT mengarahkan kita dan menjadikan kita umat yang selalu berusaha menjaga kesehatan dengan tidak makan dan minum berlebihan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.